Ya, ini dia nomor HP penipunya. Sudah, ini tandai ya. 0822. Kita ini. Oke. Halo, Bu. Iya, halo. Iya, Bu. Gimana, Bu? Ini saya kan lagi mau cari ini transport, mau ke ATM-nya, Bu. Oh, iya. Iya, gimana, Bu? Kira-kira bisa nggak dari ini, Bu? Dari banking? Oh, nggak bisa, karena pengaktifan langsung. Oh, pengaktifan langsung gitu ya, Bu, ya? Betul. Jadi, Bapak cari ojeknya. Bapak oh. Bisa cari ojeknya. Cari ojek nggak ketemu, Bu, ini, Bu. Cepi ini, Bu. Nggak ada dari tadi, nggak ada yang ini. Udah saya coba, kan udah 3 kali, Bu, ini. Saya takutnya habis baterai ini, Bu. Oh, iya. Gimana, Bu? Ya, Bapak usahakan cari atau motor, gitu. Oh, motor yang apa ini, tangga, ya? Wah, tetangga, kayak gini jam segini, Bu. Nah, jadi kalau untuk bisa diterima, jadi Bapak silakan. Jadi tadi gimana, Bu, itu ceritanya, Bu? Itu, apa, saya dapat hadiah gitu ya, Bu? Halo? Sudah dijelaskan, Pak. Sudah dijelaskan. Iya, saya kurang ngeh, Bu, dari tadi. Coba ini saya buat tadi kan saya langsung dari Mandiri begitu. Dari Mandiri Jakarta ya. Silakan kalau untuk terima. Bapak cari ojeknya, Bapak berangkat. Nah, jadi kalau memang baterainya sedikit, Pak ya. Iya, Bu. Atau Bapak cas dulu sebentar. 5 menit atau 10 menit. Nggak apa-apa, handphonenya yang penting menyala tersambung, Pak, karena dana tanggung jawab kami belum Bapak terima. Ini kan langsung direkam untuk rekaman suara Bapak, langsung ditayang ulang kan di Metro TV begitu. Oh, di Metro TV sekarang live, Bu. Betul. Live ini nih. Bapak cas dulu baterainya atau 5 menit, 10 menit, nanti kalau udah ada isinya Bapak langsung berangkat. Nanti kalau memang terputus tinggal sedikit baterainya, Bapak udah mau masuk ke dalam ruangan BCA-nya, Bapak cukup miss call kami, begitu ya. Oh, gitu, Bu, ya. Iya, kalau baterainya belum mengisi banyak, begitu terputus nanti, begitu ya. Iya. Nanti saya diarahkan gitu, Bu, ya. Iya, Bu. Diarahkan, Pak. Cuman Bapak pengambilan untuk dana kami. Oh, gitu ya. Ya kan saya kan nggak paham tuh, Bu, kan. Saya kan minta arahan dari Ibu gitu ya. Iya. 10 juta ya, Bu, ya? Betul. Juta, alhamdulillah. Ya, Bu. Makanya saya ini rasanya, Bu, kayak gimana gitu, Bu. Kayak mimpi ya. Iya, alhamdulillah. Aduh, Bu Ajana memang baik ini. Iya. Ya, silakan, ya. Oh, iya. Jadi kalau memang terputus baterainya atau tinggal 5% atau 2%, ya nggak apa-apa, Bapak bilang aja, Bu, ini tinggal 2%, nanti kami setelah sampai di sana langsung miss call Ibu aja, begitu ya. Iya, Bu. Iya, ya. Jadi kira-kira itu dananya langsung cair ya, Bu? Alhamdulillah, Pak, ya. Oh. Pengaktifan aja langsung bisa diterima, 10 juta, ya. Kalau seandainya besok, Bu, bisa gitu nggak, Bu? Begini, karena untuk dana 3821, 3821 ya. Ini, betul, untuk malam ini gitu ya. Jadi Bapak usahakan gitu ya. Enggak apa-apa, kami biar membantu Bapak, yang penting tinggal pengajukan untuk tarik tunai dana gitu ya. Iya, Bu, ya. Ya, itu aja yang silakan Bapak usahakan. Ini belum ada ini, Bu, dari tadi ojek pun enggak ada. Mobil dipakai, motor dipakai ini semua. Gimana solusinya, Bu? Ada solusi nggak kira-kira, Bu, biar saya bisa dapatkan itu? Iya, Bapak usahakan. Siapa tahu nanti ada, ya, untuk ojeknya, untuk kendaraan Bapak, begitu ya. Kalau bisa banking, saya lakukan banking nih, Bu. Iya, karena itu pengaktifan, mohon maaf, Pak, ya, bukan melalui banking, gitu. Oh, gitu ya. Karena pengaktifan langsung, ya. Kalau banking bisa, biar masuknya kan lebih simpel gitu, Bu. Simpel dia, Bu. Simpel. Karena sudah diprogramkan, Pak, ya, diprogramkan di ATM-nya, jadi tinggal penarikan pengaktifan untuk dana kami itu aja, ya. Oh, gitu ya. Ya, silakan Bapak usahakan dulu ya. Iya, kayak mana ya? Ya,
handphone jangan terputus ya. Handphone jangan terputus, iya Bu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Silakan, nanti Bapak kalau udah ada langsung berangkat gitu ya. Langsung berangkat. Tapi nggak ada, ada ini mah, makanya saya minta solusinya Bu itu. Kira-kira bisa besok nggak? Sebabnya kan kita ini udah dari tadi nih nunggu udah hampir 30 menit. Iya. Iya Bu ya. Nah. Ini kayaknya ada motor ini bantuan ini. Iya, bisa dimatikan. Iya. Aku pergi dulu ya, udah datang nih motor ini. Sama orang rumah mas. Dadah, aku pergi dulu ya. Ya. Jadi ya. Iya. Nah, habis pula minyaknya motor ini. Halo, Bu. Halo. Halo. Ah, kayaknya ini enggak bini nih, Bu. Orang padam yang itu. Kayaknya ini minyaknya yang enggak apa-apa. Iya, sepertinya ini orang ini enggak bisa ini, Bu. Gimana ya, Bu, ya solusinya ya? Iya ya. Tapi kayak pakai banking bisa enggak Bu gitu? Maksud saya solusinya ini udah malam kan, udah tengah 10. Ini di sini nanti ntar saya ini ngeri loh Bu, tempat saya ini Bu. Kan tahu sekarang ini ada begal-begal di jalan. Saya ini enggak jarang keluar malam Bu. Enggak paham. Maksud saya kalau bisa di banking saya iniin. Dibantu gimana Bu gitu biar saya dapat uang yang 10 juta tadi. Apa-apa Pak begini kan. Karena ini untuk dana 3821 untuk malam. Jadi Bapak kan ada semuanya berdua sama Ibu gitu. Nah jadi silakan Bapak berangkat gitu ya. Itu kan naik sepeda motor bukan jalan kaki gitu ya. Iya Bu, itulah tapi kan udah malam ini Bu. Di situ jam berapa Bu? Sini tengah 10 Bu. Di tempat Ibu jam berapa? Jam 9 ya. Betul. Oh, di sini jam 9 lewat ya, Bu. Lewat. Nah, sama-sama, Bu. Silakan, Pak ya. Silakan. Jadi gimana, Ibu ya? Ngeri, Bu, di sini, Bu. Rawan. Rawan, Bu. Rawan begal. Ntar pura-pura orang nyetop saya, enggak taunya minjam motor saya, ditipu saya ntar, Bu. Kan enggak enak, Bu. Tadinya mau dapat uang, akhirnya gua enggak dapat jadinya. Jadi gimana Bu, kira-kira Bu, solusinya Bu? Itu Bapak itu begini ya. Kalau memang mau diterima untuk dananya, kita isolasikan sama manajernya langsung yang menyalurkan dana gitu ya. Kalau memang Bapak ada bisa, cuma untuk tarik tunai dana 3821 Bapak simpan. 3821? Betul, jangan melakukan pengecekan penarikan kalau belum ada perintah. Nah besok siang biar kita yang menghubungi Bapak gitu ya. Oh gitu ya. Iya ya. Jadi kalau kita belum menghubungi berarti tapi belum ini sampai di lapangan gitu ya. Iya ya. Berarti besok siang ya Bu ya, besok siang. Iya ya, oke. Oke lah Bu ya. Untuk itu ya. Beneran ini Bu ya, cair ini ya, cair. Ntar gue isiin lah pulsa Ibu kalau nah ini memang beneran ini Bu, buat isiin ya. Iya 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 Bu. Bu, makasih nian Bu. Aduh. Ini iya, iya. Dapat ini nih. Iya Bu, makasih Bu ya. Jadi udah dipita diputus ini Bu. Iya iya, besok aja siang dihubungi ya. Besok siang dihubungi lagi ya. Iya. Oke Bu ya, makasih Bu aja ya. Iya, oke. Iya, sehat selalu ya. Iya. Heeh. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati. Oke. Iya. Jadi nggak tinggi.
Ya, sahabat semua, itulah derita cerita saya di hari ini. Tadi mau tidur sebenarnya, dapat telepon dari Ibu Haja Ana, katanya. Ya, saya berusaha untuk mengayun aja, sebagai hiburan aja lah sama saya. Ya, saya pesan moralnya adalah buat teman-teman semua yang ada dimanapun berada, jika ada telepon penipuan, telepon orang berusaha melakukan seperti itu, mengiming-imingin kita mau diberikan uang, dari mana logikanya? Nggak mungkin kita dapat uang kalau kita nggak kerja, begawe, kan begitu. Dia mau telepon kita dapat uang 10 juta, saya sudah tahu. Kira-kira begitu ya, sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Kalau ada ini kesempatan, buka-buka aja di YouTube. Di YouTube itu biasanya ada cara-caranya. Kebetulan saya paham benar tentang itu. Jadi saya ini dia. Saya mau tadi minta dia pakai banking biar saya makin ini, tapi dia enggak ngizinin pakai banking. Saya malas mau ke ATM. Kalau tadi dia mau pakai banking, lebih saya obok-obok lagi. Saya kerjain habis. Kira-kira begitu ya. Semuanya kita, sahabat Facebook semua dimanapun berada, jika ada nelpon begitu, kita waspada. Enggak mungkin mau ngasih pulsa, mau apa. Enggak ada lah. Enggak ada ceritanya orang mau ngasih uang orang yang tidak kenal dengan kita. Kecuali dia yayasan. Yayasan memberikan kepada kita. Terima kasih. Itulah cerita kami malam ini. Tadinya mau tidur. Nah, ini baju udah mau dikancing tadi ini. Nah, mau tidur ya. Kira-kira begitulah. Semoga bermanfaat sama kita semua. Terima kasih. Nah, apa yang menjadi pesan-pesan Anda, Bu? Okelah. Okelah kalau begitu. Terima kasih. Merdeka.